Seminit Cerita Buku. Teknologi Kesultanan Melaka membongkar keagungannya berdasarkan catatan Portugis. Dan penulis menceritakan di dalam buku ini tentang kehebatan teknologi Kesultanan Melaka seperti mana yang direkodkan oleh pencatat-pencatat Portugis. Selain menjadi pusat perdagangan, Melaka pernah menjadi pusat perkembangan ilmu. Ini turut diakui oleh sarjana Belanda sehingga mengatakan bahawa bahasa Melayu difahami sehingga sejauh Parsi. Persenjataan Melayu juga disebut oleh pencatat Portugis dengan memberikan gambaran teknologi meriam, istingga, rentaka, periuk api, kapal berapi dan lain-lain. Alat muzik perang juga digunakan oleh Kesultanan Melaka untuk memberikan semangat dalam peperangan. Orang Melaka juga bijak bermain catur. Seni kertangan dan teknologi binaan juga dipuji oleh pencatat Portugis. Misalnya, rumah mudah alih, bangunan kalis api, binaan bawah tanah dan marmar berbentuk gajah. Teknologi jabatan rantai yang boleh dibuka dan ditutup membolehkan perahu dan kapal merentasi laluan di sungai. Begitu juga dengan kincir air dan terusan untuk sektor pertanian, pelayaran, perubatan dan banyak lagi. Teknologi Kesultanan Melaka direkodkan. Bacalah dengan bismillah.